kalau dari Polres sendiri pengamanan yang diturunkan untuk kegiatan ini gimana? Enggak, arahan Bapak Kapolres kita lakukan dialog. Dialog dengan masyarakat. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa juga bisa memahami. Kemudian kalau toh memang mau melanjutkan aksinya, silahkan tidak mengganggu partisipan atau harus lalu lintas, silahkan di dalam kampus. Kalau saya tadi kan sempat diblokade jalannya, kemudian bagaimana upaya kepolisian untuk meredam agar masyarakat tidak lagi memblokade jalan? Intinya komunikasi, kita coba berkomunikasi baik dengan rekan mahasiswa pun terima baik. Ya, rekan-rekan mahasiswa akhirnya kembali ke terima kasih. Berapa Pak Kapolsek yang dikerahkan? Enggak, kami ada beberapa anggota saja, tapi kita coba jalin komunikasi baik dulu dan komunikasi opsi baik. Thank you.